Dengan hanya 15 kali pertandingan profesional kala itu, Adam Konacki membuat beberapa orang bertanya-tanya, apakah ia siap menghadapi lawan yang terakhir kali bertanding untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas berat WBC? Diketahui Arthur Spilka terakhir kali bertanding kala menghadapi juara dunia Deontay Wilder dan bertarung selama 9 ronde dengannya. Namun, saat menghadapi Konacki, ternyata Spilka mampu dikalahkan dalam waktu kurang dari separuh waktu yang dibutuhkan Deontay Wilder untuk mengalahkannya. Rupanya, petinju yang berjuluk Babyface itu memiliki rekor gemilang dengan 15 kali pertandingan profesional, seluruhnya ia raih dengan kemenangan dan 12 kali diantaranya mengkau lawannya. Jadi itulah yang membuat Konacki percaya diri untuk melangkah maju. Ia terus berkembang sejak debut profesionalnya di tahun 2009 dan ia selalu mendominasi di setiap kompetisinya.